guys, kita mau ke sini ya guys ya. Bentar. Hai guys, kita ini berada di Hong Kong Museum of Medical Session ya. Vlog di dalamnya, tapi kita foto-foto dulu di sini. Jangan lupa ikutin video saya terus. Dan kalau kita mau masuk ke situ, kita membayar $20 ya, baru kita bisa masuk ke dalam. Jangan lupa ikutin terus video saya. Terima kasih. Guys, hampir semua tanaman yang ada di sini tuh semua ada di Indonesia. Dan ini kalau di Indonesia dinamakan kembang sundul langit ya, guys. Di sini juga ada, guys. Tapi ini herbal ya. Kalau ini saya nggak tahu namanya apa di sini ya. Dan ini ada daun binahong. Ya, daun binahong juga ada di sini. Ini binahong yang merah ini. Ini binahong yang merah. Yang ini nggak tahu. Ini semua tanaman obat, guys. Ini semua tanaman obat ya. Ini banyak sekali tanaman-tanaman. Ini di depan museum. Nah, ini daun sambiloto namanya. Iya, sambiloto. Terus ini loh, apa, bawang dayak ini. Nah, bawang dayak. Iya, ini bawang dayak yang ini. Ini. Ih, keren toh. Kembang-kembang. Iya, bagus. Bagus sekali ya. Dan ini anak namanya apa ya? Otot apa gitu loh. Ini kalau di gunung biasanya banyak ini, di gunung-gunung di Indonesia. Kalau ini biasanya aku jadikan kolop loh, guys. Apa ini namanya, guys? Yang dijadikan kolop itu loh, di kerawu itu loh. Enak loh itu. Ah, kamu ini mirip-mirip sama. Loh. Memang bener kok. Ini semua tanah ini di depan Hospital Medicine itu banyak sekali tanaman yang bermanfaat ya, guys ya. Ini semua tanaman bisa dijadikan obat semua ya. Dr. G. Kitwat in memory of Dr. G. Nah, itu semua tanaman yang bisa dijadikan obat, tapi saya nggak tahu ya dijadikan obat apa. Iya, setelah yang ini Amphelopsis family Fitaceae. Tapi aku mau nyediain uang untuk bayar ya. Ini luarnya. Nah, kita mau masuk ke dalamnya. Ini ada juga yang lagi antri. Yang Hong Kong Medical Session. Ini ya guys, kita mau masuk ke dalam sama temanku. Nah, ini ada. Ini saya mau masuk ke dalam ya, guys. Wow. Ini tuh. Thank you.
professional protective equipment for healthcare workers. Aduh, aku bahasa Inggrisnya begini. Profession after 10 years. Terus kita berapa lagi? Itu kan pakainya kan teleskop. Ini kan masuk ke dalam perut orang itu kan. Iya. Oh, gitu. Iya, kayak aku yang operasi. Khusus buat itu kan kayak gini alatnya yang masuk. Ini kan cepitan itu. Iya. Fotoin sama orang ini dong, Vi.